Assalamualaikum semuanya. Kenalin, nama aku Radela Oktaria. Aku dari kelas 9F. Di sini aku akan menceritakan sebuah karya yang berjudul Batagor adalah Nih Jember. Batagor adalah makanan favoritku. Biasanya aku membeli batagor yang lokasinya berada di depan SMP Negeri 7 Jember. Aku membeli batagor hampir setiap hari. Soalnya demen banget sih. Harga satu porsi batagor adalah 5.000. Gak mahal-mahal banget. Batagor merupakan singkatan dari bakso tahu goreng yang disajikan dengan saus kacang dan kecap. Rasa batagor langgananku sangat enak, apalagi bumbu kacangnya nempel banget di lidah. Abang penjualnya juga sangat ramah. Tempatnya pun lumayan bersih. Meskipun berjualan di pinggir jalan, batagor ini buka sekitar pukul 10 pagi dan tutup saat sore hari. Biasanya aku beli patut batagor sepulang sekolah. Sebetulnya batagor ini gak cuma ada di depan SMP Negeri 7 ya teman-teman. Di daerah kampus juga banyak loh. Kayaknya si abang batagor ngerti deh kalau banyak penggemarnya. Yang di kampus rasanya juga gak kalah enak kok. Tapi entah mengapa aku lebih suka yang di depan SMP Negeri 7. Saat liburan kemarin, aku dan keluargaku berkunjung ke rumah nenek. Saat malam hari, aku dan sepupuku pergi jalan-jalan. Saat itu, aku melihat seorang pedagang batagor yang sangat ramai dikunjungi pembeli. Tentu saja, aku langsung tertarik untuk ikutan membeli. Aku langsung pesan satu porsi. Saat aku mencicipi, wow, ternyata rasanya gak kalah enak dari batagor yang biasa aku beli. Penjualnya juga sangat ramah. Ada dua jenis batagor. Yang pertama adalah batagor ikan tenggiri, dan yang kedua batagor ayam. Katanya batagor dibuat karena ketidaksengajaan pemuda rantau dari Jawa Tengah yang bernama Muhammad Ihsan Kamil. Batagor termasuk salah satu makanan yang banyak digemari masyarakat. For your information, bahwa bahan membuat batagor adalah tahu, tepung tapioka dan ikan tenggiri. Batagor ini berasal dari Bandung. Batagor sangat populer di Jawa Barat. Batagor ada banyak macamnya. Ada beberapa rumah makan yang menyajikan batagor dengan somai. Contohnya batagor Purnojoyo Kang Hoki. Aku juga belum pernah nyoba sih, namun aku lihat rating di Google, kuliner ini mendapat bintang 4,5. Harga batagor satu porsi adalah Rp17. Batagor Kang Hoki juga tersedia di GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Batagor Kang Hoki buka setiap hari dari pukul 5 sampai 11 malam. Buat teman-teman yang lagi berkunjung ke Jember, kalian bisa berburu kuliner atau juga kalian bisa membeli batagor yang saya rekomendasikan tadi. Saya tunggu kedatangannya ya. Bye-bye.